Oke, teman-teman BCKin, sekarang saya lagi masih dalam acara eventnya Tuesday Riot. Hari ini gue kedatangan teman-teman dari Weekend Set Memories. Yo, ini dia mereka. Story-nya cuma 3 orang, tapi mainnya rame banget, keren banget. Langsung aja gue mau wawancara sebentar, mau tanya-tanya sedikit tentang Weekend Set Memories. Ini namanya kenapa agak sedikit kebarat-baratan? Ada cerita apa? Agak jelas. Simpel, ngambil dari sejarahnya musisi kita Indonesia juga sih. Indonesia itu kan punya lagu ini apa? Kisah Sedih di Hari Minggu kan? Oh, cuman kita di ganti aja, bekerja di hari pekan. Oh. Dan sejarah-sejarah juga sih untuk kehidupan gitu. Jadi ini sejarahnya mengambil dari salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus ya. Itu Kisah Sedih di Hari Minggu, tapi diganti sedikit sama mereka, dimodified sedikit, jadinya Kisah Sedih di Hari di Akhir Pekan. Itu namanya. Kenapa nggak pakai Indonesia aja Kisah Sedih di Hari Pekan? Jadi terlalu jelas gitu. Oke, biar sama aja pakai genre aja. Biar sama genre. Ini genre apa sih, popang? Ya, kadang popang kadang campur aja sih kan. Tapi kan, keren banget tadi saya lihat permainan mereka asik banget. Jadi buat teman-teman yang ada yang bikin acara, mau bikin pensi atau apa, ini Weekend Set Memories jadi salah satu referensi. Mau tahu seperti apa mereka tampilnya nanti ya, bakalan gua tayangin di akhir wawancara ini. Kedua, ini personil ada 3 orang. Pengen nambah nanti. Pengen nambah ya. Udah mulai ini maksudnya udah mulai. Ini yang pertama yang main inti semua. Yang 3. Ini yang personil intinya. Emang rencana mau nambah apa? Pemain apa? Fokus sama gitar sama ritme. Oh, gitar. Jadi dirimu hanya fokus sama ritme aja, enggak perlu pakai melodi-melodi. Iya. Tapi tadi enggak kelihatan kok. Ya kadang gitu kalau itu baru dikit aja bawanya, apalagi kalau mainnya. Oh, takutnya kalau mainnya banyak, lagunya banyak, kagok ya main. Jadi enggak fokus sama vokal. Oh, ritme kan tinggal. Oh, tinggal seadanya ya, nanti dibedakan sama. Ya, jadi led Nah, ini ngomong-ngomong tentang Weekend Set Memories, basecamp di mana kira-kira? Di Tangerang. Tangerang. Kok jadi di Tangerang baru dapat Tangerang? Oga Studio. Di mana? Oga Studio. Oga Studio di sekitar mana tuh? Rajab. Rajab ya. Jadi buat teman-teman daerah sekitar Rajab, Tangerang Selatan, BSD, Cisau, pokoknya area-area itu, kalau udah ke Oga Studio itu pasti udah ketemu sama teman-teman dari Weekend Set Memories. Ngomong-ngomong karya, ini Weekend Set Memories sudah punya karya atau belum? Itu tadi lagunya. Ada 4 lagu. Satunya cover tahun 91. Satunya cover tahun 91 yang judulnya Ulang Tahun. Karena kita emang jaman dulu ya. Kelahiran berapa? Jangan di sini karya. Ini ngomong-ngomong tentang pengalaman, sebetulnya lu lebih nyaman di mana? Acara pensi atau acara-acara kafe atau acara apa? Sebenarnya nyaman-nyaman aja, cuma belum terbiasa aja tapi mungkin sama kafe. Selama ini manggung di acara apa? Pensi sekolah. Biasanya kan pensi sekolah ya. Ya, tipe-tipe lah. Iya. Outdoor. Nih, buat teman-teman, kalau slang, slankers. Kalau ungu apa ya sebutan? Clickers. Clickers. Nah, ini Weekend Set Memories. Sebutan dance-nya apa kira-kira? Weekend Friend. Oh, Weekend Friend. Jadi teman akhir pekan ya. Yeah. Pokoknya Sabtu Minggu jadi teman, Senin Selasa jadi babur. So, gua enggak kenal gitu ya. Tapi kita sini di akhir pekan itu jam blok. Oke, ngomongin tentang media. Ngomongin tentang media sosial, kira-kira buat teman-teman Weekend Set Memories punya Facebook atau punya Twitter yang mungkin teman-teman atau IG yang mau di follow? YouTube sih ada ya. YouTube. Tinggal ketik apa? Weekend Set Memories. Nyambung ya. Weekend Set Memories. Pakai spasi biasa Weekend Set Memories, nggak pakai underscore aja itu langsung. Nggak pakai official, nggak ada. Ya udah, pokoknya Weekend Set Memories teman-teman bisa ketemu di YouTube. Itu video-video mereka manggung, ada juga beberapa ada video clip juga sih. Besok acara yang mereka kecil. Besok. Iya. Beneran besok asli. Habis main di sini langsung besok. Judulnya aja apa dong? Kasih bocoran buat teman-teman sini. Judulnya mereka kecil sejarahnya sih buat kita, buat umum sih, buat semua orang, tentang seorang anak kecil yang harus buat. Oh, jadi mereka ini rencananya bikin video klip, judul lagunya, singlenya adalah Malaikat Kecil. Itu story behind-nya
apa cerita di belakang layarnya adalah buat motivasi buat anak yang nggak ada orang tuanya pokoknya motivasi buat anak-anak yang broken home, yang nggak ada orang tuanya, yang merasa tertinggal, jadi buat motivasi buat mereka. Dan mereka juga insya Allah mereka bakal dibiayai juga sama teman-teman ini ya hidupnya. Ya mungkin kedepannya seperti itu rencananya. Oke, ada rencana lagi yang mungkin bisa dibocorin teman-teman YouTubers? Rencana sih kita single pertama lagi ya kira-kira. Apa nih temanya kasih bocoran tentang percintaan atau mungkin tema sih sebenarnya lumayan juga ya. Perusahaan atau gimana sih? Jadi soal teman sangat tentang anak kecil. Oke. Tadi gue lihat penampilan lo keren banget. Gue denger kalau misalnya secara audio kualitasnya itu mirip-mirip sama band zaman sekarang kayak misalnya. Siapa ya? Yang popat lah pokoknya ya kayak. Nah, ini ya, sekarang. Punya influence nggak? Punya artis idola nggak? Artis idola ada. Siapa artis idola ini? Slanker, tuh ternyata para slanker nih weekend set member juga mereka ada jadi monsternya yang paling musik yang paling berpengaruh di aliran musiknya set member siapa? Netra. Oh iya tadi gua ngeliat bukan drumnya memang bisa diem nih mirip sama Eno Netra maksudnya. Tapi ini pelarian. Pelarian. Oke, ini yang mau disampaikan mungkin ada bocoran informasi lain? Ya buat teman-teman yang penasaran gimana aspek panggungnya dari Wigo Set Memories nanti setelah ini teman-teman bisa langsung saksikan dalam band mereka. Gua nggak potong semuanya 4 lagu full video mereka. Jadi teman-teman silakan aja langsung tonton video berikut ini ya. Oke. Okay? Gua Daud Surojati dan teman-teman dari Set Memories. Terima kasih buat teman-teman para YouTuber yang udah nonton. Kalau mau ada pertanyaan buat mereka, misalnya punya telepon mereka berapa, kontak personnya siapa aja, silakan tulis di bawah. Ya, jangan lupa juga subscribe dan klik lonceng notifikasi. Oke, makasih teman-teman, sampai ketemu lagi dan tetap weekend Set Thank you.
Thank you.